diduga ya dilakukan oleh seorang anggota DPR RI yang sedang ya yang mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Tengah untuk pemilu 2019 yang akan datang pada tanggal 17 nanti. Yang membawa kendaraan di dekat mobil pemadam kebakaran. Maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar 8 miliar rupiah dalam pecahan 20.000 dan 50.000 yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop sebanyak 84 kardus.